Assalamualaikum, kita bertemu kembali dalam pembelajaran pencaksilat. Ini merupakan materi perkuliahan yang disebut dengan metodik bela diri. Abah mendapatkan dari Bapak Muhammad Saleh almarhum. Kita coba jadi dua bagian dulu untuk memudahkan pembelajaran. Hormat, tegak, bersedia. Serong kanan sejajar, pasang, mundur, sabana. Potong serong, mundur, giles, maju jeblak, kebut, bandul, siku, kosrek. Ya, itu bagian pertama. Kalau dilihat dari samping, pelan dulu supaya memudahkan pembelajaran. Giles. Ya. Kita coba. Mat, tegak. Pasang serong. Sejajar. Mundur, sabandar. Potong serong, mundur, giles, maju, but, bandu, siku. Ya, yeah. Itu bagian pertama. Hormat, tegak, bersedia. Sabandar, siku. Kebut, bandul, buang kelid, tarik, rorodan, pepe, nonyok, giles, siku, timpah serong. Ya, ya, kalau dilihat dari samping. Ya, sama dilihat samping berikutnya. Ya, itu bagian kedua. Nanti bagian satu dan dua digabung. Kita coba bagian satu dan dua digabung. Hormat, tegak, bersedia. Abah pelan aja dulu, biar mudah belajarnya. Sang serong, sejajar. Nur, sabandar, potong serong, giles, maju jeblak, bandul, siku,
Langsung pindah. Itu bagian 1 dan 2 digabung. Masih pelan kalau dilihat dari samping. Ya, diulang. Ya, itu kalau dilihat dari samping ini. Kalau tadi kuda-kuda berat, kita coba dengan kuda-kuda ringan. Untuk yang usia 60 ke atas, kayak Abah. Itu kuda-kuda ringan. Kita gabung ke 1 dan 2. Abah coba yang satu garis saja dulu. Tidak samping kiri kanan. Mulai dari hormat, tegak, bersedia. Serong kanan. Pasang sejajar. Sabanar. Potong serong. Giles. Jeblak. Kebut. Kosrek. Banar Malik. Siku. Narik. Pupuh. Ya. Mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.